patria, kami di patria olahraga. Kami di budaya untuk dosa bangsa, dalam bermain cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Di dalam berjuang di medan laga, berhati untuk Indonesia. Satu-satunya nafasku, demi kayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Kekuatan Tuhan memimpin darahku, semangat berpati membakar hatiku. Tuhan adalah kekuatanku, sedang ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar kata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Terima kasih hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan dari Wakil Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Bapak Ferry Ardianto. Kepada Bapak Ferry, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya izinkan ya untuk Ketua Umum PBFPTI hari ini berhalangan karena musim kampanye. Kalian tahu sendiri ini harus ke dapil gitu ya. Saya dengar Pak Ketua PTI DIY juga harusnya ke dapil ini ya. Tapi di DIY ya, jadi gak terlalu jauh. Terima kasih yang saya hormati Bapak perwakilan dari BPO, yang saya hormati Bapak Ketua Umum FPTI dari Sidoarjo Jakarta, yang saya hormati rekan-rekan jajaran manajemen pelatih, official tim, dan tentunya yang saya sayangi adalah atlet-atlet yang saat ini berdiri di depan. Jadi saya ngomong agak lama, nggak apa-apa ya, 30 menit kuat ya. Kalau atlet itu kalau dibilang begitu pasti patok-mantok. Itu rekan-rekan, hari ini adalah hari yang berbahagia. Jadi ini satu step awal yang kemudian ditempuh oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk mempersiapkan tim dalam rangka pra-olimpik. Terus perlu juga saya sampaikan bahwa Panjat Tebing ini mulai dipertandingkan hari ini di Olimpiade itu tahun 2020 nanti itu di Jepang. Nah ini tentu capaian yang sangat luar biasa. Pada tahun 2018 kemarin Panjat Tebing untuk pertama kalinya juga dipertandingkan di Asia atau di Asian Games. Dan alhamdulillah kita mendapatkan 2 emas. Nah ini satu prestasi yang sangat luar biasa, di mana kita mendapatkan itu di rumah kita sendiri. Dan atlet-atlet sebagian yang terlibat dalam Asian Games saat ini juga ada di sini. Bicara Panjat Tebing, sebenarnya cabang ini kan tidak terlalu populer awalnya. Tapi dengan usaha yang keras dari atlet untuk mencapai prestasinya, usaha yang keras dari para pengurus, pada jajaran Federasi Panjat Tebing di daerah maupun di tingkat pusat, sampai hari ini Panjat Tebing sedikit agak populer lah. Nah tentu ini menjadi impian kita bersama ke depan untuk lebih jauh lebih populer. Saya baru dengar ada satu kejuaraan open di Semarang, itu pesertanya sudah 470. Nah ini luar biasa, 470 orang. Nah saya berpikir bahwa bisa jadi ini akan terus membengkak ketika memang cabang ini menjadi lebih populer. Itu pertama. Kedua,
teman-teman atlet ini adalah hasil saringan dari peringkat ranking internasional ya, yang kemudian dilatih di Gembleng di Kota Yogyakarta ini untuk kemudian nanti berlatih dan tidak lama lagi mungkin hari Senin atau Selasa ya itu harus berangkat untuk tour ke Eropa mengikuti beberapa kejuaraan dunia dan kejuaraan internasional. Nah ini penting karena ini menggembleng mental kawan-kawan atlet. Karena secara teknis saya berpikir bahwa ini tidak akan terlalu jauh sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau kita ketemu dengan seorang juara dunia, mental kita ini jadi terasa. Nah ini yang kita harapkan dari kejuaraan itu. Nah tentu hasil tidak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat rekan-rekan ini mentalnya terus naik. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa Pelatnas ini akan pra-olimpik yang kita tuju ini akan dilaksanakan pada bulan September. Jadi kita masih punya waktu sekitar 5 bulan. Tentu kalau kita serius dalam mempersiapkan ini, saya berpikir bahwa prestasi itu akan bisa kita raih dengan maksimal. Nah, ini butuh dukungan semua pihak, jajaran pelatih, jajaran official, jajaran rekan-rekan yang lain. Dukungan pemerintah. Jadi seperti yang kita sampaikan beberapa kali bahwa dukungan dari Kementerian Pemuda Olahraga ini sudah sangat luar biasa. Namun demikian perlu saya sampaikan juga bahwa dukungan dari pemerintah ini tidak cukup ya. Tentu ini dibutuhkan pemikiran-pemikiran dari para pengurus untuk terus menggali potensi-potensi pendanaan dari swasta sehingga program-program panjat tebing ini akan terus berjalan dengan baik. Jadi saya berharap dengan keberadaan 10 orang yang nanti akan berlaga ini, kita akan mendapatkan slot sebanyak-banyaknya untuk mereka bermain atau Indonesia bermain di ajang Olimpiade tahun 2020. Jadi terakhir, panjat tebing adalah satu olahraga yang mengajarkan kita pantang menyerah. Ya, itu harus kita maklumi karena saya berpikir di dunia manapun pengusaha mau kita harus pantang menyerah. PNS, ASN, bahkan anggota dewan. Ini anggota dewan ini harus juga pantang menyerah. Paling tidak harus menang dulu supaya bisa duduk di kursi. Nah ini diajarkan di panjat tebing. Panjat tebing sangat luar biasa untuk mengajarkan orang-orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang sangat berani dan pantang menyerah. Dengan konsep begitu, saya berharap sekali lagi bahwa prestasi kita di dunia panjat tebing, terutama Indonesia ini akan sangat baik. Demikian rekan-rekan semuanya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para atlet-atlet Indonesia. Kalian sudah terpilih, kalian sudah terpilih dari kalian the best-nya lah. Maka saya berharap kalian menunjukkan prestasi yang terbaik. Saya berharap kalian bisa memberikan yang terbaik kepada Indonesia, bukan kepada pengurus, bukan kepada pelatih ya, tapi pada Indonesia. Jadi lebih besar lagi. Saya pikir itu sesuatu hal yang cukup.